Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. Okay, so hari ini kita nak buat ulang kaji. Okay, kita nak buat ulang kaji mengenai bab 11. Okay, daya dan gerakan. Okay, so kita nak lihat. Okay, kami nak lihat balik apa yang dah kamu belajar. Okay, adakah kamu memahami? Okay, apakah dalam bab 11 daya dan gerakan? Okay, tahniah Pravin masuk dalam kelas saya hari ini. Okay, so practice sumatif 11. So, tulis tajuk hari ini dalam buku kamu. Practice sumatif 11. Okay, practice sumatif 11. Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, Lokaihan, tahniah masuk kelas saya hari ini. Okay. Azmi menunggang motosikal ke arah utara dengan jarak 24 km. Ha, ini berdasarkan darjah 1 ya. So, Azmi dekat sini tadi, dia bergerak 24 km. Kemudian ke arah barat 12 km. Dan akhirnya ke selatan 12 km. Okay, sebelum dia berhenti untuk berehat pada darjah 1. Okay, perjalanan itu telah mengambil masa selama 2 jam. Okay, perjalanan tu dia mengambil masa selama 2 jam. Okay, so kalau kamu lihat kepada sini, okay, dia kata yang pertama, okay, berapakah jarak yang dilaluinya? Okay, berapakah jarak yang dilaluinya? So kalau dia minta jarak, so kamu tambahkanlah 24 tambah 12 tambahkan 12. Okay, so kita lihat macam mana kita nak buat. Okay, kita tengok kepada blank dulu. Okey. Okey, tulis tajuk hari ni. Hari ni hari apa? Hari Selasa 13 hari bulan ya. Tu hari ni hari Selasa. Okey, 13 hari bulan 7. Okey, semua orang tulis ya dalam buku ya. Pastikan kamu ada buat. Okey, tulis praktis sumatif 11. Okey, yang pertama tadi dia minta kamu jarak. Okey, so kalau dia minta jarak, okey, maksudnya kamu ambil sahaja yang pergi ke utara tadi 24 km. Okey, kamu tambahkan 12 km, tambahkan 12 km. Okey. Berapa Pravin kamu dapat? 24 tambah 12 tambah 12. Berapa kilometer semua? Ada kalkulator? Berapa kamu dapat? Empat. Tak ada kalkulator lah tu. Ada. Nasib baik ada. 48. Okay, good. 48 km. So, ini adalah jarak. Okay. So, soalan nombor B. Okay, cuba kamu tengok soalan nombor B. Okay, soalan nombor B. Okay, soalan nombor B dia minta kamu untuk berapakah sasaran? Okay, maksud sasaran adalah jarak yang paling dekat. So, jarak yang paling dekat dilalui oleh Azmi. Okay, berapakah jarak yang paling dekat yang dilalui oleh Azmi? So, kalau kamu nak tengok, okay, jarak yang paling dekat yang dilalui oleh Azmi, kamu ambil kepada macam ini. Okay, yang ini maksudnya adalah, okay, ya, dia daripada sini, okay, dia pergi kepada sini, 12. Okay, kemudian, kamu ambil teorem Pythagoras kat sini. Teorem Pythagoras maksudnya, okay, kamu ada sini 12. So, dekat sini pun 12. Okay. So, maksudnya jarak daripada sini pergi ke sini. Ini adalah jarak yang paling dekat yang perlu dia lalui. Okay. Yang ini adalah jarak yang paling dekat dia lalui. Okay. So, macam mana nak dapatkan jarak yang ini? So, kamu ambil ini. Kalau kamu nampak, ini adalah segitiga. So, kalau segitiga nak dapatkan jarak yang ini, yang paling dekat, darab ini. Okay. Kalau ini 12. Adakah jarak ini? Adakah jarak ini? Kalau kamu tengok, dia gerak daripada sini kan? So, kalau ini nak pergi ke yang ini paling dekat, takkanlah kamu nak pergi sini. Dia jauh kan? So, kalau yang paling dekat, kalau bagi saya,
Yang itu di sini. Ini jarak dia paling dekat dah. So kamu nak kirakan berapakah jarak yang ini. So berapa jarak yang ini kamu tengok. Sini 12. So kalau sini 24 tolak 12. So jarak ini pergi sini pun 12. Ini adalah segi tiga segi tiga bersudut tegak. So maksudnya ini 12, 12. Macam mana nak cari ini? So ini kita gunakan teorem Pythagoras. Ingat tak cikgu matematik kamu dah ajar? Kamu ada teorem Pythagoras. A, B, C. So nak dapatkan C, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So nak dapatkan C sahaja, kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. So 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Lepas tu kamu carikan punca kuasa. Itu jarak yang paling dekat. Takkanlah kamu nak pergi sini, kamu nak pergi sini. Itu bukan jarak yang paling dekat. Dia nak sesaran. Okay, apa maksud sesaran? Sesaran adalah jarak yang paling dekat yang akan didalui oleh Azmi. So, jarak yang paling dekat adalah sini. So, kalau cikgu kata ini, salahlah. Takkan daripada sini kamu nak pergi sini, betul? So, daripada sini terus sahaja pergi sini. So, dekat sini kalau kamu tengok, dia adalah segitiga. So, berapakah panjang yang ini? So, jom kita lihat okay, bagaimana nak kira panjang yang itu. Okay, itu cikgu kata tadi, teorem Pythagoras kan? So, kamu buat macam ini ya. Okey, kamu buat 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa. Okey, berapa? Tekan kalkulator. 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 288. Lepas tu ambil punca kuasa n. So, berapa kamu dapat? 16.97 kilometer. So, ke arah mana? Barat laut. Okay, faham tak, Pravin? Pravin, faham tak? Homnes, faham tak? Takat ni. Okay, yang ini, Homnes. Pravin. Pravin nampak blur sikit lah. So, Pravin, so dia gerak daripada sini. Tadi bentuk dia macam ni kan? Kan? So, kamu, Azmil tadi dia berada di sini. So, dia kata berapakah sesaran? So, berapakah sesaran maksudnya jarak mana yang paling dekat dia nak pergi ke point yang ini? Mana jarak yang paling dekat dia nak pergi point ini? So, mestilah daripada sini pergi sini, betul tak, Pravin? Yang ini bentuk apa, Pravin? Ini bentuk segi tiga. Untuk mendapatkan panjang yang ini, yang nak dapatkan panjang yang ini, kamu dah belajar matematik. Kalau segi tiga nak dapatkan ini, kita guna teorem Pythagoras. Betul? Teorem Pythagoras dia cakap apa? A kuasa 2, B kuasa 2, okay, sama dengan C kuasa 2. So, kamu nak dapat C sahaja. So, maksudnya nak dapat C sahaja, maksudnya A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. So, kamu akan dapat jalan kerja yang ni. Okay. Ini matematik. Kalau tak pandai. Maksudnya kamu masih kena lagi banyak latihan untuk matematik lah. Okay. Kita tengok soalan nombor C. Okay. Kalau tak faham bagi tahu, Pravin. Cikgu boleh ulang lagi sekali. Okay. Pergi kepada nombor C. Tentukan laju purata Azmi. So, dia nak laju purata Azmi. So, macam mana dia nak tahu laju purata Azmi? So, berapa jumlah jarak yang dekat A tadi, kamu bahagikan dengan masa yang diambil. So, masa yang diambil 2 jam. Maksudnya, jarak tadi, berapa jarak yang kamu dapat? 48 kilometer. Good. So, 48 kilometer. So, bahagikan dengan masa. Cikgu, boleh tak masa tu saya tukar kepada saat? Boleh? Cikgu, saya nak kekalkan dalam jam? Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Tapi kamu kena tulis unit yang betul lah. So, tulis laju purata sama dengan ini. Masa jarak ni berapa? 48. So, 48 kilometer bahagikan dengan cikgu tak nak tukar. So, cikgu tuas tetap lagi 2 jam. So, 48 bahagi 12 berapa, Homnes? Eh, 48 bagi 12. 48 bagi 2. Apa pun, Nes? 24. So, unit dia 24 kilometer per jam. J negatif 1.
Contohnya cikgu, saya nak tukar kepada meter dengan saat. Kamu kena tukarlah. Kalau 48 km nak tukar kepada meter kali dengan 1000. 2 jam nak tukarkan kepada saat kalikan dengan 60, kalikan dengan 60. Terlalu besar kan? So tak apa, kamu gunakan yang macam ini pun dah cukup. Okey, asalkan unit kamu ni betul. Tapi kalau soalan tu dia minta meter per saat, kamu kena tukarlah ya. Kalau dia tak minta, tak apa. Kita kekalkan sahaja. Jangan susahkan diri kita. Okey, soalan nombor D. Okey, soalan nombor D pula. Okey, soalan nombor D dia minta. Okey, tengok ya, soalan nombor D dia minta hitungkan laju purata bagi sesaran yang dilalui oleh Azmi. So hal laju purata sesaran. Okey, untuk sesaran. So, untuk hal laju purata sesaran, so yang berapa sesaran dekat B tadi, okey, kamu bahagikan dengan 2 jam. So berapa yang dapat dekat B tadi, kamu bahagikan dengan 2 jam. So untuk hal laju purata, okey, tulis balik hal laju purata untuk sesaran. Bukan hal laju, hal laju purata. Laju purata. Okey, kalau kamu rasa kamu nak salin soalan, boleh terpulang. Kalau kamu rasa tak nak salin soalan, kamu salin sahaja jawapan saya ni ya. Okey, so berapa tadi yang B? 16.97 km bahagikan dengan 2 jam. Berapa homeless? 16.97 bahagikan dengan 2. So berapa dapat? 8.45. Okey, 8.485 km per jam. Dah dapat jawapan. Okey, macam ini. Okey, faham ya? Asalkan kamu kena faham. Okey, macam mana nak kira benda-benda ni? So yang pentingnya adalah dekat sini kamu kena tahu basic lah. Sesaran tu macam mana, laju tu macam mana, laju purata tu macam mana. Okey. Boleh ya? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Seronok bab ni sebab saya suka bab ni sebab dia banyak calculation. Pengiraan sebab saya suka matematik. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dikata Hilmi. Hilmi berjalan ke arah utara sejauh 8 meter. Okey, Hilmi ni dia jalan-jalan-jalan 8 meter. Okey, ke arah utara. Menuju ke arah timur 8 meter lagi. Okey, kemudian Hilmi mengambil masa. Okey, dia akan mengambil masa selama 5 minit. Okey, untuk melengkapkan perjalanan dia. So kalau kamu rasa macam blur, kamu lukislah. Mula-mula dia ke utara. Okey, ke utara 8 meter. Kemudian ke timur. Timur sebelah kanan ke sebelah kiri, homeless? Timur. Timur sebelah kanan eh? Oi, kamu. Kiri, kiri, kiri. Kiri. Cikgu dah lupa geografi ni. Okay, kiri ya. Betul, confirm kan? Kiri ya. Okay, timur. So, 8 meter. Kalau saya salah, saya ketuk nanti homeless. Okay, 8 meter. Okay, lepas. Kiri. Betul ke kiri ke kanan? Sekejap, cikgu. Sekejap. Selatan, timur, barat, tengah. Itulah. Betul lah. Okay. Kalau saya salah, homeless yang salah. Okay, jangan salahkan saya. Okay, Cikgu Ziana dah lupa geografi. Okay, berpuluh tahun dah belajar, lupalah. Okay, kemudian ke timur dia kata 8 meter. Okay, selama 8 minit. Okay, berapakah jarak? So, berapakah jarak? So, maksudnya 8 meter tambahkan dengan 8 meter. Okay, berapakah jarak? So, 8 tambahkan dengan 8. Boleh? Tulis untuk nombor 2A. 8 meter tambahkan dengan 8 meter. So, kamu akan dapat 16 meter. Okey. Kemudian, okay, berapakah sesaran bagi gerakan tersebut? Apa maksud sesaran tadi? Jarak yang paling dekat. Okey. So, jarak yang paling dekat start daripada point ni nak pergi kepada point ni. So, dia mestilah cross dekat tengah-tengah sini, betul tak? So ini bentuk apa tadi? Pravin, kita belajar tadi. Ini bentuk apa? Segi tiga. So kamu kena boleh rumus. Rumus apa cikgu cakap? Rumus teorem Pythagoras. Pernah dengar tak Pravin teorem Pythagoras? Ke kamu tak tahu? Rasanya baru dengar. Wah, ini matematik basic. Apalah
patut segitiga. Ha, ya Allah ya Tuhan. Kenapa cikgu matematik ni? Aduh. KA kuasa 2. Kemungkin tak dia bukan belajar tahun 3 atau 4. Saya rasa tingkat darjah 6 dah belajar. Macam mana boleh lupa ni? Bukan salah cikgu, salah kamu. Ha, okey. So ini ada A, ini ada B, ini ada C. Ha, so cari lagi sekali kita nak dapat C sahaja. So nak dapat C sahaja, so macam tadi juga 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. Ha, berapa dapat? Cepat. Ha, siapa cepat dapat? 72. 8 kuasa 2 kau tambah 8 kuasa 2 sama dengan, ha, lepas tu kamu baru buatkan tanda ni, punca kuasa, tekankan perkataan ends, ya, ends yang bawah ni, ends. Ha, nampak tak cikgu cakap ini ends. Okay, answer. So, lepas tu kamu tekan sama dengan, ha, berapa? 4672. Salah. Salah juga. Rumus salah, tekan kalkulator. Salah sekali lagi Puan Azin. 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan, sama dengan dulu. Ha, dah tekan sama dengan, tekan punca kuasa, lepas tu tekan answer yang bawah ni, ANS, answer. Lepas tu kau buat sama dengan pula. Ha, berapa jawapan? 11.31. Terima kasih Puan Hafiz, akhirnya dapat juga jawapan. 11, akhirnya saya dapat pandai tu. Ah, jangan dah nak apa tu namanya, pekecil-pekecilkan Pravin. Dia bijak. Okey, 11.31 meter. Tahniah Pravin. Okay, Hamnes, you dapat tak 11.31? Ha? Macam mana kira? Oh, yo. Ah. Dah faham cikgu. Tak boleh, ajarkan dia. Okey, Homeless, kalkulator nampak tak kalkulator cikgu? Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Okay. 8 kuasa 2. Mana kuasa 2? Ha, tambah 8 kuasa 2. Okey, eh, dah. Cikgu bijak. Ha, 8 kuasa 2. Okey, sama dengan. Sama dengan, tekan sama dengan. Ni, equal. Okey, lepas tu tekan punca kuasa pula. Terus tekan punca kuasa, answer, answer yang bawah ni, ini answer, answer. Okey, lepas tu tekan sama dengan, tekan sama dengan. Okey, berapa dapat? Krik 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 krik. Boleh tak? Dah, dah, dah. Lepas tu 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 lepas tu tekan terus punca kuasa 2 lepas tu answer bawah lepas tu sama dengan balik Boleh? Dapat. Oh, nasib baik dapat. Aduh, kalau ada 20 pelajar hari ni datang. Cikgu macam mana cikgu? Cikgu macam mana cikgu? Ah, tak apa. So, nanti slow-slow ya yang semua yang lain ya. Okay. So, tentukan. Tak lama tak belajar nanti. Masa terjah 6 dah belajar kot. Saya rasa lah. Okay, tentukan halaju yang dicapai oleh Hilmi. So, kalau dia nak minta halaju, so berapakah jarak? Bahagian jarak yang maksudnya berapakah sesaran kamu bahagikan dengan masa. So masa yang dekat sini dia bagi dalam minit. So kita tukar minit ni kepada saat. Boleh? So berapa sesaran dia tadi? 11.31. Okey, yang ini jarak dia unit dia dalam meter. Okey, bahagikan dengan masa. Okey, masa kamu 5 minit. So 5 minit kalikan dengan 60 saat. Seberapa? So 5 kali 11.31 bahagi dalam kurungan 5 kali 60. Ha, berapa kau dapat? 135.72. Salah.
Alah, bukan. Macam mana kau kira tu? Okey, macam ini. Tak, sekali lagi. Okey, 11.31 bahagi. Buka kurungan. Buka kurungan dulu. Okey, buka kurungan apa? Buka kurungan. Ni kurungan. Okey, kurungan 5 kali 60. Tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Baru kamu tulis tekan sama dengan. Berapa? Saya kena download ke kalkulator digital ni, nampak gayanya. Okey, sekali lagi ya. Okey, tekan 11.31 bahagi. Okey dah, tak yang bahagian tu dah. 11.31 bahagi dah. Okey, yang ini dah. Homenet sama-sama buat dengan saya. Okey, 11.31 bahagi. Okey. Buka kurungan, yang ini bawah. Buka kurungan. Okey, kurungan 5 kali 60. Lepas tu tutup kurungan. Okey, yang ini. Oh, jadi saya buat silap itu? Ah, kau buat apa? Saya buat 5, lepas tu baru buat darah, lepas tu kurungan 60. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Dapat. 0.0377. Ya, betul. So, kamu dapat 0.0377 meter per saat. Barulah betul. Okey. So, kena pandailah tekan kalkulator. Hari ni kita belajar tekan kalkulator sahaja. Okey, anak-anak semua. Itulah. Kan? Okey. Tak apa. Okey, kita belajar. Okey. Kalau tak belajar, nanti tak adalah kelas online kita. Okey. Lokaihan, dapat tak Lokaihan? Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3 ni nampak gayanya, kira lagi. So, ready dengan kalkulator kamu ya. Okey, nombor 3A. Okey, soalan dia kata, rajah 2 ialah graf menunjukkan gerakan sebuah kereta. So, kalau kamu tengok, graf dia adalah hal laju lawan dengan masa. Okey, ingatkan sains tak ada matematik kan? Sains pun ada matematik. Hal laju lawankan dengan masa. Okey, apakah yang mewakili pecutan dalam graf di atas? Okey, apakah yang mewakili pecutan? So, kalau kamu tahu, pecutan, unit pecutan adalah meter saat negatif 2. Okey, yang ini meter saat negatif 1, ini saat. Macam mana kamu nak dapatkan meter saat negatif 2? Maksudnya, hal laju, okey, hal laju meter saat negatif 1, kamu kena bahagikan dengan saat. So, baru kamu akan dapat meter saat negatif 2. Okey, nak dapatkan ini macam mana? So nak dapatkan ini maksudnya hal laju, okay, maksudnya hal laju bahagikan dengan masa. Itu apa? Itu tandanya apa? Tandanya ini adalah bersamaan dengan kecerunan graf. Betul tak? Kecerunan graf. So jawapan nombor 3A, nak dapatkan pecutan hal laju bahagikan dengan masa, okay, tengok kepada kecerunan dia. Nampak tak? Ini kecerunan dia. Kalau masih ingat, minggu lepas kita dah belajar ya, kecerunan graf. So, 20, kalau macam ini, kalau pada minit, okay, tengok nombor B. Okay, tengok soalan nombor B. Okay, berapakah pecutan kereta dari 0 hingga 5? 0 hingga 5. Maksudnya dia nak pecutan daripada 0 hingga 5. So, daripada A tadi, kamu kata nak dapatkan pecutan hal laju bahagikan dengan masa. So, hal laju kamu dekat sini berapa? 20. So, 20, okay, 20 meter saat, okay, bahagikan dengan masa. Masa dekat sini 5. 5 saat. So, 20 bagi 5? 4. 4 meter saat negatif 2. So, ini adalah hal laju dia. Okay, meter per saat negatif 2. Okay. Okay, faham ya? Nak dapatkan pecutan daripada graf hal laju lawan masa, carikan kecerunan dia dulu. Okay. Kemudian, tentukan jumlah sesaran. Daripada graf hal laju dengan masa, macam mana nak dapatkan sesaran? So, kalau kamu tengok nak dapatkan sesaran pula, okay, sesaran unit dia apa? Meter. Okay, nak dapatkan unit meter, maksudnya hal laju kamu tadi
kamu kalikan dengan saat. Ha, so kamu dapat meter. Meter ni maksudnya sesaran lah. So pertama sekali kamu kena cari sesaran yang ini, kawasan segi tiga ni. So nak dapatkan sesaran ni macam mana? So cari luas di bawah graf. Ha, so maksudnya apa cikgu maksud luas di bawah graf? Maksudnya ini segi tiga. So nak dapatkan luas segi tiga macam mana? Nak dapatkan luas segi tiga 1/2 kali panjang. Okay, panjang dia 5. Okay, kalikan dengan lebar. Panjang. Panjang inilah. Panjang 20. So, sebalik. So, 20. Okay. Bahagikan dengan lebar. Lebar ada 5. So, 20 kali dengan 5. Tambah. Okay, ini baru segi tiga yang pertama tau. Tadi nak dapat pecutan, kamu kirakan kecurunan. Yang sekarang ni kamu nak kirakan sesaran. Okay, nampak kan saya punya ni? So, kamu cari luas di bawah graf. So, nak dapatkan luas di bawah graf, kamu tentukan apa bentuk graf dia. Okay, tengok yang pertama. Bentuk yang pertama ni segi tiga. Okay, nak dapatkan luas segi tiga, 1/2 kali panjang kali lebar. Okay, dah siap. Okay, ini untuk segi tiga. Okay, nak dapatkan yang ini. Ini bentuk apa ni, Pravin? 5 hingga 20. Yang cikgu lorikkan warna kuning ni. Ha, ini warna, ini bentuk segi apa? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. So, nak dapatkan luas segi 4 tepat, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Ha, so, panjang kali lebar. 20 tolak 15. 5. So, dapat 15. Okay, tambah. Okay, dah dapat yang itu. Panjang kali lebar untuk segi 4. Homeness, kenapa senyap je? Faham tak, Homeness? Homeness, faham tak? Okay, lepas tu yang kedua, yang ketiga, kamu cari luas yang segi tiga ni pula. Ah, nak dapatkan. Okay, yang ini kedua, yang ini ketiga. So, macam tadi juga, ini bentuk apa? Bentuk segi tiga. Segi tiga maksudnya 1/2 kali panjang 20 kali lebar 30 tolak 20 dapat 10. Ha, selesaikan. Okay. Kalau tak reti nak tekan kalkulator semua, kau buat one by one. Ha, kau jangan kau buat semua pula. Ha, okay, segi tiga yang pertama. Cuba kira siapa cepat. 20 kali 5 bahagi 2. Berapa? So, kamu dapat berapa? 50. 50. Okey. Yang ini 20 kali 15. 150. Eh, saya dapat 300. Okey. Betul. Ha, 20 kali 10 bahagi 2 dapat 100. So, tambahkan semua. 50 tambah 300 tambah 100. Berapa, Homeness? 400. 400. 400. Berapa? 400. Berapa, Parvin? Terima kasih, Bu. Berapa jumlah semua sasaran dia? 50. 450 liter. Okey, tahniah. Pravin dapat tak? Tak dapat. Ingat tadi kalkulator buat hal lagi. Tak kalkulator jangan ni. Tak boleh. Boleh dapat. Okey. So, jumlah sasaran. So, kena tahulah ya. Setiap itu macam mana nak kira. So, ini adalah cara cikgu lah. So, ingat. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Nak dapatkan pecutan kecurunan. Kecurunan tu cikgu macam mana? Ingat tak kecurunan? Sum M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kalau macam ini, oleh sebab sini dia adalah 20. Dia punya Y pun dia adalah kosong. Ini Y2, ini Y1. 20 tolak kosong, 20. So, X2. X2 5. 5 tolak dengan kosong. So, 5. So, sebab itu cikgu buat 20 bahagikan dengan 5. So, dapat dengan 4.
4. Masuk bawah bus ni. Ha, ini kecurunan. Ha, tulislah dekat mana-mana. Okay? Ha, so, kalau ini hal laju lawan asa tau. Ha, nak dapatkan sesaran. So, kamu kirakan luas di bawah graf. Okay. Okay. Slow-slow. Tak apa. Jangan risau. Okay. Kita hari ni 3 waktu. Walaupun dah 15 minit dah habis. Okay. Nombor 4. Okay. Rajah 3 ialah... Okay, dia kata ialah graf yang menunjukkan gerakan objek P dan Q. Okay, dilepaskan secara serentak. Okay, berdasarkan kecurunan P dengan Q, yang manakah menunjukkan nilai pecutan yang lebih tinggi pada saat yang ke-6? Dia kata pada saat yang ke-6. Okay, kalau tengok P dengan Q ni, kalau P ni nampaknya dia lagi cerun berbanding dengan Q. Nampak gayanya lah. Okay, so dia kata manakah menunjukkan nilai pecutan yang lebih tinggi pada saat yang ke-6. So, kalau nak dapatkan itu, kamu kena kirakan kecurunan P dan kecurunan Q. Baru kamu dapat buktikan. So, nak dapatkan pembuktian yang ini, okay, kita pakai pen hitam lah. Okay, so nak dapatkan A, okay, nak dapatkan jawapan A, pertama kamu kirakan pecutan untuk P dulu ya. Pecutan untuk P, so cikgu cakap tadi apa? Kalau graf hal laju lawan dengan masa, nak dapatkan pecutan, cari kecurunan. So kecurunan pada masa 6 saat. So nak dapatkan kecurunan untuk P, kamu tengok sini. Okay, pada P, pada 6, dia adalah 14. Okay, 14. Okay, tu guna rumus yang tadi cikgu cakap tadi. Okay, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, dah dapat nilai yang ini, masukkan. Okay, Y2 berapa? 14. Y1 berapa? 0. Bahagi, okay, kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okay, ini P tau, yang ini P. Cikgu highlight kan, baru kamu nampak sikit. Okay, ini P. Ini P. Ini P ya. Okay, dia kata pada 6 saat yang ini ya. Okay. So, 14 tolakkan dengan 0. Okay. Itu untuk Y2, Y1, X pula. X2 berapa sini? 6. Tolakkan dengan 0. 6 tolakkan dengan 0. Okay, berapa? Homeless. 14 bagi 6. Kamu dapat? 2.3. 2.33 meter saat negatif 2. Okay. So, kira pula pecutan Q. Okay, pecutan Q sama dengan, okay, nak dapatkan pecutan Q. Okay, Q sini. Tapi dia nak pada 6 saat. Minit yang ke-6. Minit yang ke-6 sini. Tapi kamu tak tahu sini nilai dia berapa. Macam mana nak tahu? Ini berapa agak-agaknya homeless? Tengah-tengah ya? Boleh tak kita anggap dia adalah tengah-tengah? Boleh tak kita anggap dia adalah tengah-tengah antara 0 hingga 14? Macam tak boleh tengah-tengah. Macam ni lagi besar kan? Agak-agaknya berapa dia punya nilai dekat sini? Dia tak bagi tahu pun. Okay, contohnya lah, kita letak bawah daripada 14. Contoh ya, kita letakkan 7 lah, contoh. Okay, kalau kita letakkan dia 7 tolak 0 bahagi 6 tolak dengan 0. Sebab nilai dia yang bawah ni sama je. So, 7 bagi dengan 6, 1.1. 1.16. Okay, meter per saat. Okay, walaupun tu, apa tu nama ni, kita ni letaklah nilai dia apa-apa, asalkan nilai dia di bawah 14. Ha, kita andaikan. Ha, yang ini cikgu andaikan sahajalah. Ha, contohnya cikgu, saya rasa taklah cikgu. Saya rasa nilai dia 10. Ha, boleh juga. Ha, tapi kalau kamu letak 10 bahagikan dengan 6, kamu tetap akan dapat nilainya lagi rendah berbanding P. Betul tak? Ha, nilai pecutan P ni lagi besar. Ha, okay? So, dia membuktikan bahawa okay, dia kata berdasarkan kecurunan yang manakah? Okay, so graf P, kamu cakap lah, graf P pecutan tinggi. Okay. Kerana, okay, kerana apa tadi? Kecerunan. So, kecerunannya lebih besar dari Q.
Dari Q. Ah, dah, siap. Ah, itu jawapannya. Okey, cikgu. Betul ke cikgu letak 7? Kita andaikan sahaja. Ah, apa-apalah kamu letakkan nilai asalkan dia mesti di bawah 14. So, kalau kamu letakkan dan andaikan apa-apa, so P ni confirm dia akan menang. Sebab pecutan ni adalah lagi besar berbanding dengan Q. Okey, faham tak daripada situ Homnes, Pravin dan Lokaihan? Faham, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia minta kamu kirakan kecurunan P dari 0 saat hingga 8 saat. Ha, so dia nak tadi 6 saat, sekarang dia nak 8 saat untuk P. So untuk P kamu tengok, P sampai dekat atas sini, okey, dia tengok dia punya masa. Okey, masa dia adalah 0:20. Ha, dia kata daripada 0 hingga 8 saat. Maksudnya besar graf kamu yang kamu nak cari adalah ini. Ini, ini, ini dan ini. Ini. Yang ini besar. So, kecurunan dia berapa? So, masukkan rumus yang cikgu cakap tadi. So, masukkan rumus kamu. Okay, ini soalan nombor B ya. So, rumus kamu. So, Y2. Okay, Y2 berapa? 20. So, kamu dapatkan 20. Okay. Pecutan. Tulis sini. Pecutan sama dengan 20. Tolakkan dengan dia nak pada 0 saat. 0 kan? So, 0. Tolak dengan 0. Ini Y2, ini Y1. X pula. X berapa sini? 8. So, dia kata nak sehingga 0 saat. So, 0 saat kamu bawa terus ke sini. So, Y2 adalah 8. X2 adalah 8. X1 adalah 0. So, 8 tolak dengan 0. So, tekan kalkulator. 2.5. 2.5. Okay. So, 2.5 unit dia apa? Meter saat kuasa 2. Okay? Dua. Ha, kuasa dua. Okay, dah. Siap. Okay, hati-hati bila jawab soalan tu, tengok dulu apa yang dia nak. Dia nak pecutan, mesti kamu kirakan dia punya kecurunan. Kalau dia nak kamu punya sesaran, kamu cari luas di bawah graf. Okay, ingat ya. Tapi itu untuk hal laju, graf hal laju lawan masa. Nanti kalau dia bagi dah, dia tukar bentuk lain, sesaran lawan masa, so kena tukar kamu. Tapi pastikan yang pentingnya kamu pegang pada apa unit dia. So kalau unit untuk hal laju, meter saat negatif 1. Kalau untuk sesaran, meter sahaja. Kalau untuk pecutan, meter saat kuasa 2. Itu per kuasa 2. Okay, itu kena ingat. Okay, so dah siap. Okay, pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, rajah 4 menunjukkan satu keratan pita detik yang panjangnya 16 cm. Okay, 16 cm. Okay, tentukan hal laju bagi kerataan pita detik di atas. Tentukan hal laju. Okay, dia nak hal laju bagi keratan. Okay, jangan risau, jangan gusar. Okay, dapat sahaja soalan yang macam ini. Okay, kamu tengok dulu. Dia dah bagi panjang. Okay, kamu tengok berapa dia punya masa pula. Dia kata antara dua titik 0.02. Apa maksud dia tu, Pravin? Maksudnya daripada titik ini kepada titik ini 0.02. Titik ni 0.00 sampai hujung ni berapa berapa apa tu saat yang diambil. So macam mana kamu nak kira, tengok. Tengok betul-betul cikgu buat. Okay, ini 1.02. So ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 10. So, nak kirakan soalan nombor 5A, hal laju. Okay, jarak kamu 16 ke hal laju. Okay, sama dengan. Okay, jarak ni berapa? 16 cm. Okay. Bahagikan dengan masa. Satu masa 0.02. So, tadi kamu kira ada berapa detik? Ada 10. So, kamu kirakan 16 bahagikan dengan 0.02 kali 10. Berapa kamu dapat? Berapa? Jangan salah pula, Pravin. Apa?
80. Okey, 80 cm S negatif 1. Okey. Boleh ya? Okey. So dah siap. Okey, soalan nombor B. Tentukan, dia kata, nilai pecutan. Okey, dia nak apa? Nilai pecutan bagi Peter detik di atas. Jelaskan jawapan anda. So kalau dia nak kirakan pecutan, okey, dia kata nilai pecutan. So kalau kamu tengok, dia punya jarak antara titik ni semuanya adalah seragam. Maksudnya hal laju dia adalah seragam. Ha, so maksudnya dia ada pecutan ke? So tiada pecutan. So kamu tulis pecutan sifar. Sifar. Okay. Ataupun kamu nak cakap 0 cm S negatif 2. Kerana hal laju dia seragam. Ataupun malah. Kerana hal laju ialah malah. Okey, kerana kalau kamu tengok, okey, ingat tak yang graf yang cikgu cakap? Kalau dia punya jarak di antara titik ni sama je, maksudnya hal laju dia seragam. Bila hal laju seragam, so pecutan dia adalah sifar. Tak ada pecutan. Ha, tapi kalau dia semakin dekat, ha, maksud dia semakin perlahan. Kalau semakin jauh, maksudnya dia semakin laju. Okay. So, kena pegang kepada yang kita dah belajar hari tu. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Ha. So, nombor 6 ni semalam baru kita belajar mengenai inertia. Okay. Jurajah 5 menunjukkan bongkah kayu P dengan Q. So, kalau kamu nampak dekat sini, P lagi besar daripada Q. Ha. Tapi dia kata mempunyai jisim yang sama. Saiz dia berbeza. Okay, nyatakan maksud inertia. Ha, semalam kita dah belajar apa maksud inertia. Okay, inertia. Okay, siapa boleh dapat jawab? Homeness boleh dapat jawab kot? Apa maksud inertia? Ha, tengok. Ha, inertia ialah. Ialah apa? Jirin yang kondisi jiran yang terkandung di dalam sesuatu objek. Ah, itu jisim. Bawah sikit. Sifat semula jadi, ada tak? Inertia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung melintas barang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan fonggong atau sedang bergerak. Pandai. Okey, itu yang kamu baca tadi, homeless jisim lah. Itu maksud jisim. Okey, yang bawah sikit, homeless. Ah, inertia. Okey, tahniah kepada homeless dan Pravi. So, inertia ialah sifat semula jadi sesuatu. Okey, salin sama cikgu ya. Sesuatu objek. Nanti kalau kamu dah buat sekarang, nanti kamu tak payah buat dah. Okey. Yang cenderung menentang sebarang perubahan. Okey. Keadaan asal objek dalam keadaan pegun. Okey, dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Okey, dah siap. Okey. Dah ya. Okey, tengok soalan nombor B. Bongkah kayu yang manakah mempunyai inertia yang lebih besar? So antara P ataupun Q. So yang ini, soalan ni dia nak trick kamu sebenarnya. So tapi kamu punya apa yang kamu belajar, semakin besar jisim, semakin besar inertia. Tapi dekat sini nampak tak, walaupun saiz dia adalah berbeza, tapi jisimnya sama. So inertia dia sama ataupun berbeza, Pravin? Ingat sama lagi tak? Dia. Sama. Sebab dia bagi trik kamu kat sini je. Kalau orang yang tak baca soalan, dia terus akan kata P lebih besar inertia berbanding Q. Itu kalau orang yang tak baca soalan. Tapi kalau orang yang baca soalan, dia akan jangka, dia kata saiz dia berbeza tapi jisim dia sama. So maksudnya bongkah kayu P dan Q mempunyai inertia yang sama. Okey, so tulislah dekat situ ya. Kedua-dua bongkah kayu
Kedua, dua bongkah kayu mempunyai inersia yang sama. Okey, kenapa? Kamu katalah kerana jisim kedua-dua kotak sama. Okey, dah. Okey, dah ya. Okey, dah siap. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dah ya. Nyatakan hukum gerakan Newton yang pertama. Okey. So, hukum gerakan Newton yang pertama, dia punya jawapan. Tengok dalam buku teks. Apa yang dia kata dalam hukum gerakan Newton yang pertama? Cuba cari dalam buku teks. Ada tak jumpa tak? Jumpa tak? Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya. Sama ada pegun atau? Pegun atau sedang bergerak dengan laju. Yang seragam, okey? Jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya, bagus. Okey, so tahniah. Okey, so kita jawab yang itu tengok daripada buku teks saja, okey? So, nombor C. Okey, 6C. Okey, dia mengenai hukum gerakan Newton pertama. Kamu tulislah ya. Hukum gerakan Newton pertama, okey, menyatakan bahawa objek cenderung kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak. Dengan halaju seragam, panjang sikit lah ya, jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Okey, so ini adalah hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, so tengok dah je buku teks. Okey, ada dah jawapan dia. Okey. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ini tentang jatuh bebas. Okey, last soalan. Okey, last soalan. Okey, rajah 6 menunjukkan sekeping duit shilling. Okey, lagi dia ada duit shilling, dia ada bulu pelepah. Okey, yang dijatuhkan serentak dalam tiub R dan tiub S. Okey, kita tengok. Okey, apa beza tiub R dengan tiub S? Okey, tiub R dia ada udara. Tiub S dia tak ada udara. Maksudnya dia dalam keadaan vacuum. Okey, kalau dia kata dalam keadaan vacuum, maksudnya dia tiada udara. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Apa yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Siapa dapat jawab? Apa yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Tengok buku teks. Okey, apa maksud jatuh bebas? Cuba. Jatuh bebas apabila jatuh bebas bila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Okey. Bebas satu gerakan jasad yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, so ini jawapan untuk A. Okay, dah siap? Okey, pergi kepada B. Agak-agaknya kan, antara dekat R dengan S. Dia kata bandingkan
masa bagi duit syiling dan bulu pelepah. Okey, kalau dekat tip R, kamu agak-agak duit syiling ke bulu pelepah yang akan jatuh dulu? Kalau dalam tip R ni dia ada udara, homeless. Agak-agak kamu rasa bulu pelepah ke duit syiling yang akan jatuh dulu? Siapa? Siapa? Duit syiling. Yeah, so kamu tulis kat sini tiup R, okay, duit syiling jatuh lebih cepat berbanding bulu pelepah. Okay, itu baru cakap R. Okay, kata tiup S, siapa agak-agaknya yang yang akan jatuh dulu ataupun dia sama-sama jatuh? Nanti aku sambung kat sini ya. So tube S pula. Nah, tube S, tube S ni kan lah, duit syiling ataupun bulu pelepah yang akan jatuh dulu ataupun sama-sama jatuh? Sama-sama jatuh. Yes. So tube S, masa bagi duit syiling dan bulu pelepah, okey, bulu pelepah jatuh adalah sama. Ni S ya. Okey, dah. Okey. Dia kata suruh jelaskan. So kamu nak jelaskan, kamu cakaplah. Katalah dalam tiup R mengandungi udara. Okay, manakala tiup S tiada mengalami keadaan vacuum. Tiup R mempunyai rintangan udara. So kamu tulis kat sini tiup, buat pakai pen lain, pen merah ni nampak macam garang sangat. Nah, ini adalah dia punya sebab ya. So kamu catat tiup R. Okay, tiup R mengandungi udara. Manakala tiup S keadaan vacuum. Okey, maka tiup R mempunyai rintangan. Rintangan apa? Udara. Sebab saya itu bulu pelepah ni dia susah, lambat nak jatuh sebab dia ada rintangan udara. Tapi kalau dalam tube S ni tak ada udara, so dia pun sama-sama jatuh. Walaupun duit syiling yang kamu tahu dia lagi berat berbanding dengan bulu pelepah, tapi kedua-duanya akan jatuh pada masa yang sama. Okay, so apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Apa kesimpulan yang kamu boleh buat, Pravin? Objek tu akan jatuh bebas kalau kalau tiada rintangan udara. Okey, pandai. Okey, C, kamu cakap objek akan jatuh bebas jika tiada rintangan udara dikenakan terhadapnya. Okey. So, objek akan jatuh bebas jika tiada rintangan udara ke atasnya. Okey, itu sahaja. Okey, untuk cabar minda, okey, untuk cabar minda yang ini, untuk cabar minda yang ini, okey, cuba kamu tengok ni. Okey, soalan ni dia kata Peter detik. So kalau kamu tengok Peter detik, oh Cikgu Ziana dah ajar Peter detik. Kalau satu detik tu kita tengok berapa dia punya selang masa dulu. Panjang kamu tak tengok, kamu tengok. Adakah dia ada 10 detik juga? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ah, sama. So, dia kata tentukan masa untuk 10 detik. Ah, so, kalau nak tentukan masa untuk 10 detik, macam tadi juga, 1 detik 0.02. Kalau ada 10, kamu kalikan je lah. 10 kalikan dengan 0.02. Berapa peramin kamu dapat? 0. Apa yang mana dulu? Yang ini, kita detik ni, ada 10 detik. So, dah 1 detik bersamaan dengan 0.02. Kalau ada 10, 10 kali 0.02, kamu dapat berapa? Kosong pun? 0.02 kali 10. Ya, 0.2 saat. Okey, tahniah. Bagus. Okey. Dah siap ya? Okey, berapakah hal laju bagi Peter detik yang pertama? Ha, so, nak dapatkan hal laju titik pertama, kamu tengok panjang. Kamu bahagikan dengan 0.2. Okey, Peter detik 1. Okey, Peter detik 1, kamu tengok panjang ni berapa sini? 10. So, 10. Berapa masa tadi kamu dah kira? 0.2. So, 10 bahagi 0.2. Okey, untuk Peter detik kelima pun sama juga. Kelima, kamu tengok dia punya panjang 50. So, 50 bahagi 0.2. Okey, untuk Peter detik pertama, 10 bahagi 0.2 dapat berapa? 50. Pandai. 50 cm S negatif 1. Peter detik kelima, 50 bahagi 0.2 berapa? 250 cm per saat. Okey. So, landasan dicondongkan bagi lagi supaya troli bergerak ke arah dengan lebih laju. Oh, maksudnya kalau dicondongkan tu maksudnya dia punya laju lagi panjang lah. Ramalkan panjang pita detik yang akan diperolehi. So, maksudnya panjang pita detik tu akan makin panjang lah. Betul tak? So, sebab dia makin laju, sebab dicondongkan. So, macam kamu. Kamu turun satu, kamu turun naik basikal kan? Naik basikal dekat bukit. Tiba-tiba kamu kena turun bukit yang landai. So, kamu masa itu kamu punya kamu punya laju pun tak adalah terlalu laju. Tapi bila kamu turun bukit yang condong, yang condong, kiranya yang condong tu maksudnya dia cerun lah. So, dia punya hal laju akan semakin bertambah. Okay? So, nombor C kamu cakap lah. Keratan lebih akan menjadi lebih panjang, okay? Kerana jarak bertambah. Kerana panjang bertambah. Okey, dah siap. Okey. Okey, nombor 9. Rajah 8 menunjukkan seorang murid sedang mengetuk. Ketuk. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia kena ketuk hammer ke bawah? Kenapa dia tak ketuk ke atas? Ha? Pravin, kenapa? Nak buat apa ni? Untuk keraskan kepala tukul. Nah, betul? So, untuk mengetatkan kepala tukul. Okey, dah. Apakah konsep yang digunakan dekat sini? Konsep inertia. Okey. So, dia kata bagi contoh yang lain. Kamu bagilah dalam buku teks. Dia kata ada payung yang basah. Okey, dapat dikeringkan. Okey. Apa-apalah. Bagilah apa-apa pun tak apa. Okey. Pemandu memakai tali pinggang. Okay. Habis dah buku teks kita. Okay, so tahniah kepada semua pelajar. Okay, dah habis dah 1 jam dah kita belajar untuk buku teks saja. Kali ni buku teks ni banyak. Sebabnya dia banyak pengiraan. Okay,
So nanti kerja rumah kamu, okey cik. Saya tengok kerja yang hari tu pun tak hantar lagi. Ha Pravin, bila nak hantar? Hantar ke semua sekali. Semua sekali. Bila tak dia nak hantar? Okey. So kerja sekolah kamu. Kau memang Pravin. Okey, so kita dah belajar yang tadi. So kerja kamu sekarang, okey, ialah buku kerja. Ha, dah siap tadi. So kita buat buku kerja. So nanti kamu buat, tolong buat ya. Okey, soalan objektif. Buat macam yang cikgu ajar tadi. Ah, buat macam yang cikgu ajar tadi. Okey, start daripada objektif 127. Okey, nampak kan buku saya? Okey, 128. Kemudian yang soalan untuk objektif ada 9 je. Ah, pergi kepada soalan kertas 2. Okey, soalan kertas 2 ni mengenai eksperimen. Ah, so nanti okey, cubalah buat. Okey, yang ini kalau masa yang diambil dia kamu tambah terjadi 5. So 15 kat sini. So lepas tu dah dapat ini, cikgu nak tengok kamu lukis graf. Ah, pastikan graf kamu dapat macam ini. Homnes. Oh, Homnes. Dengar dah. Yes, ah, pastikan dengar. Kamu punya graf kamu dapat macam ini, okey? Okey. Okay. Kemudian senang je. Tadah belajar dah pandai dah. Okey, yang ini definasi, ah yang ini kena salin. Okey, definasi secara operasi bagi inisia. Ha, ingat balik apa yang cikgu dah ajar, definisi secara operasi untuk inisia. Semakin bertambah, semakin bertambah di sini. Ah. Betul? So, tapi yang ini dia nak definasi secara operasi. So, kalau definasi secara operasi mengenai eksperimen tau. Jangan kau ambil definasi dekat dalam buku yang kau baca tadi tu. Ah, tak boleh lah. So inisia ialah dia adalah sejenis keadaan ke, jenis bahan ke, dia adalah sejenis kesukaran ataupun keadaan lah. Okay, kesukaran, okay, suatu bilah gegaji untuk berhenti berayun. Okay, kalau dalam ini, kalau dalam ini semakin besar jisim, kalau kamu perasan lah kan. Jisim untuk plastisin ni kalau kamu tengok makin besar, maksudnya dia ambil masa paling lama. So kalau inisia tu apa yang kamu definasikan? Keadaan bilah gegaji untuk berhenti berayun. Okey. Tulis ni tambah lagi apabila diletakkan jisim plastisin yang berbeza. Yang berbeza. Sekarang saya tak boleh baca. Okay. Yang ini, cikgu boleh guide lah. Okay, yang B pula. Yang B, lukis. Kira. So, cikgu nak tengok bagaimana kamu boleh tak jawab hasil daripada latihan cikgu tadi. Boleh tak kamu jawab yang pertama dia suruh kira pecutan. Macam mana nak kira pecutan daripada graf halaju lawan masa. Tadi cikgu dah ajar. Okay, bagaimana nak kira sesaran pun tadi cikgu dah ajar. Okay, so yang kedua bandingkan dan nyatakan maksud pecutan. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okay, terima kasih banyak-banyak sudi hadir dalam kelas saya dalam masa 1 jam. Okay, untuk 30 minit yang kemudian, buatlah tutorial. Okay, terima kasih.